Puncak ibadah haji yaitu kegiatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina semakin dekat. Seluruh kloter terus melakukan pemantapan, salah satunya dilakukan jemaah KBIHU Multazam yang tergabung pada kloter 7 dari Kabupaten Madiun. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Jemaah Haji KBIHU Multazam asal Kabupaten Madiun Kloter 7 Embarkasi Surabaya selangkah lagi akan menunaikan puncak ibadah haji yakni wukuf di Padang Arafah. Selain itu, mereka juga akan mabit di Muzdalifah serta melontar jumrah di Mina. Rangkaian Armusna merupakan rukun haji yang wajib dilakukan oleh seluruh jemaah haji. Untuk itu, mengharapkan pertolongan Allah SWT dalam puncak haji nanti, doa dan istighosah dilakukan para jemaah KBIHU Multazam guna mohon diberi kekuatan dan kelancaran saat pelaksanaan puncak ibadah haji yang jatuh pada hari Jumat pekan ini. Mereka berharap seluruh jemaah KBIHU Multazam dapat menyelesaikan rukun haji dengan sempurna. Nantinya, jemaah akan menempati memastikan tenda yang disiapkan selama pelaksanaan wukuf. Tenda tersebut sangat layak karena dilengkapi alas karpet, memakai pendingin udara, serta tersedia kasur lipat untuk setiap jemaah. Dari Mekah Al-Mukarramah, Tim Liputan melaporkan.